Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagapam. Kali ini aku mainin lagi game, ya bisa kalian lihat lah yang kemarin dari sequelnya My Universe Great Adventure Farmer Friends. Oke, gimana? Langsung aja lah ya, nggak perlu banyak kebacot. Ini aku lanjutin yang kemarin aja ya, kita coba dulu lanjutinnya gimana. Masih di hari yang sama. Seri yang sama, hari kedua, duit 800. Ini ada farmer book manual lagi ya, banyak banget. Coba kita lihat satu-satu dulu. Oke, ini buat ngancurin kita perlu alat yang lebih bagus. Oh, ternyata fertilizer di sini cacing, coy. Cacingnya ternyata fertilizer buat apa ya, buat gemburin tanah tuh. Tanahnya kayak gitu, jadi kayak gini gitu, jadi dari kiri ke kanan jadi lebih gembur lah tanahnya, lebih layak buat ditanemin. Ini harvest panen nih, buat nyimpen, ini nanem. Ada tiga proses renov sumur kemarin udah ya, ini emote kalau ada hewan sedih, dan kita juga bisa beli ya. Kalau ada udah toko, kalau udah ada toko ya kita bisa beli fertilizer. Buset, benerin banyak banget nih. Ini kayak yang kandang ayam nggak bisa dah. Itu nanam apa lagi? Bibit itu ya. Saya belum bisa dah. Oke, ini jadi aku kumpulin resort dulu ya. Kumpulin resort batu, kayu, mungkin sama apa ya? Sama rumput ya kemarin ya. Oke, jadi aku kumpulin dulu ya resort-resortnya. Oke, ini aku cek dulu lah ya, apa aja yang bisa dibangun. Pagar doang ya. Ini kok sumurnya? Ini terong ya, tiga lagi ya. Itu sumurnya kok hancur ya?
Ah, dodok lah ya, nanti deh aku ceknya. Tuh pagar-pagar doang. Oh, ini genset kah itu? Waduh, ini ada kumpulin batu juga. Tapi aku masih harus kumpulin batu nih. Adalah aku kumpulin batu ya sekarang. Tadi aku baru kumpulin kayu doang sama beberapa rumput. Jadi sekarang aku kumpulin batu sambil nanti nanem itu mungkin tuh ada bibit. Aku ada bibit apa itu? Bibit wortel ya? Ya wortel. Oke. Oke, udah semua kah? Kayaknya udah semua ya. Jadi sekarang waktunya nanam. Kita nanemin dulu. Nanem wortel karena aku ada 10 jadi aku udah 5-5 aja. Tapi anehnya bibit di sini gede-gede banget ya. Kayak nanam bibit pohon gitu. Tuh, gede banget loh. Kayak biji mangga gitu. Beda warna doang gitu. Oke, jangan lupa disiram. Nah, di sini aku cek daya sumurnya ya. Ini kan berkurang nih airnya nih. Nah, kalau berkurang kan seharusnya bisa kita tambah nih di sumur. Tuh tadi sumurnya tuh rusak. Ntar deh aku cek ya di sini. Beneran rusak apa enggak gitu. Kalau rusak gimana aku buat nyiram besok dong, enggak cukup airnya. Benar dong rusak ya. Kok rusak sih? Soalnya kemarin udah dibenerin loh. Aneh banget. Ya mungkin besok bener lagi atau sehari sekali ya benernya ya. Kali lah. Ini sih banyak nih. Tuh tanahnya yang di sini lebih jelek. Oke, ngumpulin resort lagi. Jangan lupa resort-resortnya dikumpulin karena di sini nggak ada stamina. Ya udah bablas aja dong ya. Nggak kayak yang lain gitu butuh stamina. Di sini nggak ada sama sekali pakai stamina. Jadi langsung hancur-hancurin aja. Thank you.
Oke, udah semua aku hancurin. Sekarang kayaknya waktunya tidur, kalau udah malam. Udah tidur aja ya, next day, next day. Apa yang terjadi di tanggal 3? Day 3. Atau hari ketiga. Eh, ada orang nih. Hey. Hey. Oh, hello. Who are you? Ya? Yeah. Oh, ini merchant. Oke, okay. Ini yang buka toko atau general store lah ya. Kalau kita sering main Harvest Moon atau Store of Season, ya ini yang buka general store-nya. Oke, kita cek tokonya. Tapi di sini namanya merchant, kayak game RPG dong ya, merchant. Hey. Oke, tuh di atas ya, kebuka. Di kanan itu kenapa ada 2/7 ya? Lumayan gede loh. Oke, kita coba cek. Jual apa aja dia? Jual bibit. Banyak juga nih bibitnya. Cabbage, wortel, terong. Lah itu apa? Kayak wortel juga. Terus sama wheat ya. Ntar deh aku cek apa tuh satunya. Cabbage, carrot, terong, parsnip. Parsnip itu apa? Turnip kah? Oke, ada fertilizer juga nih. Fertilizer buat tanah ya, bukan buat tanaman. Biar layak aja ditanam. Tapi paling murah ya dia ya. Ini paling murah nih, 18. Yang lainnya gila, mahal banget. Ada batu, kayu. Oh ini 50. Bisa tuh aku benerin kandang ayam ya. Iya, kadang ayam kayaknya aku bisa benerin deh nanti. Tapi nanti deh ya, kumpulin dulu lah duitnya. Atau kelarin quest-quest yang ada dulu bentar ya. Atau daily quest lah. Atau enggak ini apa, benerin bangku. Atau enggak ya weekly quest. Di sini kan ada quest-questnya, dari daily sampai ke weekly gitu. Now ya, kalau weekly-nya kelar nanti dapat upgradean tools yang lebih bagus. Udah telur dong, berarti buat butuh telur dong di situ. Nah ini bener nih, sekarang bener nih tempat sumurnya nih. Nah aku perlu upgrade yang terong itu sih kayaknya ya. Kayaknya yang terong itu butuh banget dah upgrade, emang butuh terong ya. Tuh ada tugasnya nih, kelarin dulu ya. Kelarin semuanya dulu daily questnya. Mungkin besok tanggal 4 udah bisa buat, atau hari keempat udah bisa buat upgrade. Ya upgrade buat benerin sesuatu lah. Ini di sini ada sistem ini loh. Kalau ini udah bagus ya, kalau ini udah bagus enak banget loh. Ini sistem sprinklernya keren. Asli lah, di sini sistem sprinklernya lebih keren daripada series yang Harvest Moon ataupun Story of Season dah. Ini daily quest nih. Dapatnya 50-50 doang ya. 3 daily quest dapatnya total 150. Lumayan lah. Oke, ada rumput-rumput lagi nih. Sebelumnya udah bersih, sekarang ada rumput. Tapi emang buat daily questnya juga ya. Makanya ada rumput gitu. Ini kita harus apa lagi nih habis rumput nih. Nyangkul ya tadi kalau masalah. Sebentar deh. Oke, udah kelar daily quest-nya. Habis kan? Oke, udah bener nih semua daily quest-nya udah kelar, dapat pesan dari si mayor. Ini banyak nih. Weekly quest ini mah weekly atau total ya? Tuh banyak banget nih. Disuruh nyangkul, disuruh nganturin batu. Batu sedikit lagi nih. Dari 75 udah 48. Dapat pickaxe emas langsung ya. Gila, langsung dapat emas ya. Wih, ada pemotong wall juga ya.
Wih, ada bebek ya. Bebek, kambing, sapi, domba, ayam. Oke. Rewardnya map. Berarti kita buka map baru ya kalau ada hewan baru ya. Oke. Oke, ngapain lagi ini? Apakah aku harus ngumpulin ini lagi? Resort lagi? Kayaknya cuma bisa ngumpulin resort dulu dah. Sambil ngumpulin duit, kalau udah lebih dari 1000 mungkin enak, nyaman nih buat beli-beli di merchant. Kalau benerin pagar kayaknya nanti dah, kayak kalau soalnya kayu ini berharga banget cuy. Berharga banget, itu 50 ya. Butuh 10 ya, butuh 10 loh bibitnya tadi, mahal ya, seenggaknya 500 gitu. Makanya aku mau kumpulin duit sampai 5 sampai 1000 dulu lah ya. Oke, simpen dulu deh, simpen dulu tuh. Kayuku cuman ada 29 yang disimpan di tas, banyak. Kalau yang dari simpen berapa ya? Aduh, 10-nya belum aku simpen ya. Tuh, masih ada 10, biarlah nanti deh. Buat jaga-jaga kan, kalau yang kepake yang disimpen, yang dipegang masih ada gitu. Di sini tadi cuman benerin bangku doang ya, atau ya bangku doang ya, gak ada yang lain kan, ya bangku doang. Aku ada 36 total, total ada 36 kayu. Enak kalau tiap hari bisa dapat kayu, tapi nyatanya enggak. Nah, duit baru segini gitu. Ayam 0, sapi 0, domba 0, bebek 0, kambing juga 0. Map segini doang ya dah. Oke, back kita back to home ya. Kita back to home karena nggak ada lagi yang banyak bisa aku lakuin. Resort udah habis, berarti harus nunggu pergantian hari ya. Jadi mungkin aku akhiri dulu buat video kali ini ya semuanya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, terus di subscribe juga bagi yang belum. Kita ketemu lagi di next video tentang ini juga mungkin, kalau udah ada yang bisa aku benerin ya. Oke, see you next video. Bye-bye.